bagi-bagi tuh buat temen-temennya tuh. Nah. Dara. Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Arif Mohanjali dan teman saya Adidaya. Nah, kita sekarang kenapa agak gimana gitu ya muka kita tuh. Ya lemes, tapi sebenarnya kita enggak lemes. Kita tuh lagi mikirin sesuatu yang tidak pantas sebenarnya. YouTuber. Bruh. Nah. Tuh. Siapa nama channelnya apa, Bang? Tadi. Ya, nama channel itu Ferdian apalah itu. Pokoknya intinya itu. Pokoknya kalau lu buka judulnya prank sembako sampah. Prank ngasih sembako sampah itu orangnya itu. Itu ketiga naik mobil ngeprank waria. Ngasih sembako ke waria. Tapi isinya sampah. Kayak muka-muka mereka tuh sampah semua tuh. Sampah mukanya tuh. Apa masih aja orang kayak gini ya? Masih ada aja orang kayak gini. Lu mau ngeprank silakan. Lu mau bikin konten apapun tuh enggak ada yang larang. Cuma pakai itu otak lu tuh pakai tuh. No. Sekarang tuh lu harus bisa menghargai gitu loh. Di kontennya dia bilang gini. Biarinlah orang-orang bandel. Emang lu enggak bandel? Inilah PSBB kan tahu-tahu lu kemana-mana enggak pakai masker itu. Bertiga tutup mobil. Bertiga satu mobil keliaran di luaran enggak pakai masker. Itu katanya apa tadi? PSBB membantu pemerintah. Aduh, otak lo taruh mana? Dasar PA ini. Kita di rumah aja, kita bikin konten aja di rumah aja. Beneran nih bocah nih PA banget nih kalau gua kata nih. Kan. Dia aduh. Masih ada orang kayak gitu ya. Kalau emang kagak gablek, enggak usah sok-sokan ngeprank deh. Hmm. Itu mah ini kan suasananya juga lagi kayak gini, jadi orang itu banyak benar-benar yang membutuhkan gitu loh. Lu nggak bisa menghargai diri lu sendiri berarti, lu nggak bisa menghargai orang lain. Dan mudah-mudahan lu ntar lagi gebukin sama orang banyak. Udah ada yang nangkap satu orang, entah itu yang di belakang, entah itu supirnya, pokoknya udah ketangkap. Ya. Belum ada ya? Ada, cuma saya nggak usah dilihat lah, percuma. Ini kita ngomongin orang itu. Lihat dari gayanya, lihat dari omongannya tuh enggak ketata. Maksudnya enggak ketata tuh. Kita emang ngomongnya ketata, tapi sopan gitu loh, ya kan? Lu udah enggak ketata, enggak sopan, enggak punya tata krama. Lengkap hidup lu tuh. Lengkap pokoknya. Ya, perbuatan lu tuh sadis banget tau. Parah. Kan? Kita tuh pengen bercanda, tapi ini nggak bisa buat bercanda ini. Ini nggak bisa buat bercanda, kebangetan. Gue menonton, pakai perasaan tuh nggak. Untuk waria itu udah lapor polisi. Dan ya. Lo bertiga tuh buronan tuh buat Ferdinand, lo hati-hati lo. Ferdian ya tadi. Ferdian mau Ferdinand. Ferdian. Oh ya Ferdian. Ferdinand mau Ferdinand. Bodo amat, yang penting lo tunggu aja lo ntar. Kalau nggak salah satu udah ketangkap, udah digebukin, udah bonyok-bonyok deh ya. Ya syukurin lah. Tinggal nunggu Ferdiannya coba bonyok-bonyok nggak? Aku kesel tuh lihat storynya ya. Storynya ya. Dia kalau pengen mudahin kalau lihat storynya, beneran? Kalau dikasih mudahin tuh. Isinya cuma mukanya. Tapi bohong. Dia katanya minta maaf sama mbak-mbak waria gitu ya. Udah ngeprank gitu. Tapi bohong terakhirnya tuh yang bikin kesel tuh. Ingat ya, mulut lu adalah harimau lu. Ya, lihat aja tuh. Yang anehnya lagi. Lama-lama. Dia pengen nyerahin ke polisi tapi ngemis follower. Tuh kan, aneh lagi tuh. Kalau enggak salah tuh kalau follower gue nambah 30.000, saya akan serahkan diri ke polisi. Pokoknya untuk kalian jangan sampai ikutin jejak mereka, ya kan? Ikutin jejak kami aja. Iya. Oke. Pokoknya kita membuat Anda semakin ajaib.